selamat siang teman-teman, menjelang sore di sini kita akan mereview hasil stekan yang sudah kita budidayakan kurang lebih selama hampir 1 tahun ya. Jadi dari apa? Stekan usia 1 tahun ini kita udah keluarkan itu sekitar 7 bulan dari stekan pertama kita sungguh. Jadi di sini memang ada dua jenis ya. Yang pertama itu adalah Kishu, Juniperus Kishu. Di sini bisa kita lihat ciri-cirinya Kishu seperti kita ketahui hampir seperti brokoli dia kalau sudah finishing ya. Nah, tapi kalau sekarang ini kan masih tergolongnya karena masih jarang daunnya. Nanti kalau udah mulai finishing udah rapet bisa dilihat nanti yang sudah besar ya. Itu ada. Dan untuk yang sebelah sini ada Juniperus Dwarf. Ini dari stek juga. Usianya sama. Hanya saja memang kalau untuk Juniperus Dwarf sendiri dia perkembangannya lebih cepat dibandingkan dengan Kishu, bisa dibilang hampir 3 banding 1 untuk perkembangannya. Kalau untuk yang Dwarf sendiri ini hampir 11-12 dengan Juniperus sinensis ya, yang green itu hampir sama, apalagi kalau dia di ground itu dia lebih cepat. Dan kebetulan sekarang peminatnya udah mulai banyak, padahal termasuknya ini cemara sudah masuk di Indonesia itu udah termasuk lama ya, hampir 7 tahun. Tapi memang sangat-sangat jarang untuk yang sekarang membudidayakan. Jadi sekarang saya ambil peluang itu untuk memperbanyak dengan cara yang pertama adalah dengan cara stek, yang kedua kita dengan cara grafting, ada beberapa juga dengan kita cara cangkok juga. Jadi memang untuk ketiga metode tersebut kita gunakan, kita pakai di Yamakasi Bonsai Center ini. Dan untuk stoknya sendiri, stok aktif saat ini kita ada sekitar 2.500 sampai 3.000 batang untuk kedua jenis tersebut. Tapi memang kita juga sedang stek terus. Kebetulan yang sedang proses stek itu kita ada sekitar 10.000 batang ya. Jadi memang seperti yang saya review yang sebelumnya itu, ketika saya nyetok suatu jenis tertentu, saya memang ada minimalnya berapa seperti itu. Jadi ada target-target tertentu yang memang ingin kita capai seperti itu. Untuk kisaran harganya sendiri variatif ya, mulai dari harga 100.000 sampai harga 1.500.000 kita ada. Kalau untuk yang stekan sendiri di sini kita kisaran harga antara 150 sampai 200.000, ada juga yang beberapa 100.000 juga. Tergantung dari besar kecilnya ukurannya seperti itu. Jadi masukan juga bagi teman-teman semua, terutama yang memang ingin membudidayakan jenis-jenis tertentu, apalagi jenis bisa dibilang kan jenis premium gitu ya. Sayang kalau misalkan entres ketika kita pruning ataupun ketika kita sedang pembentukan bonsai, itu kan banyak juga hasil-hasil dari pruning yang tidak terpakai. Daripada nanti kita buang begitu saja, mending kita stek. Toh juga ketika sudah hidup seperti ini, nilai ekonomisnya akan menjadi bertambah. Ini baru istilahnya bisa dibilang masih bibit ya, belum jadi bonsai. Apalagi nanti ketika sudah jadi bonsai, nilai ekonomisnya pastinya akan menjadi lebih bertambah lagi. Jadi memang tidak ada ruginya kita budidaya bonsai ini. Bagi teman-teman yang memang mungkin saat ini masih sekedar hobi, bisa juga lebih ditekunin lagi, karena memang hasilnya itu sangat-sangat bisa membantu dan menopang perekonomian, terutama bagi mereka yang sudah ada penghasilan pokok untuk di bonsai sendiri. Ini bisa dijadikan sebagai investasi jangka panjang seperti itu. Jadi memang dalam bonsai itu nggak ada batasnya ya, nggak ada batasan dalam artian di sini mau orang yang sudah bekerja ataupun bahkan mereka petani ataupun apa itu mereka bisa kerjakan itu semua, karena memang di situ adalah suatu hobi juga ya, selain daripada hobi juga menghasilkan seperti itu. Jadi bagi teman-teman juga yang misalkan mau tanya-tanya ataupun mau order harga dan lain-lain, bisa langsung jabri ke WhatsApp saya juga bisa. Sekian, terima kasih. Nomor WhatsApp-nya mas sekalian. Oke, kalau untuk nomor WhatsApp masih yang sama, 0857-7509-4765. Untuk alamatnya?
Untuk alamatnya kita di Jalan Raya Dieng, kilometer 11, Desa Kuripan, RT 05, RW 01. Namanya Fendi Ahmad, gitu aja pasti banyak yang tahu.